Dalam video kali ini, Matgon akan suatu mungkin akan menjadi amat teman-teman semua. Oke, seperti apa sesuatu itu? Ikutin terus apa yang mau Matgon buat. Oke, mari kita kemo. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang Matgon akan membuat apa? Alat seperti bel. Sama halnya seperti yang waktu itu. Seperti bel atau seperti alarm, seperti sirine juga lah gitu kan. Oke. Dengan bahan seperti apa? Oke, sekarang Matgon perlihatkan. Ini. Nah, ini adalah balkon. Balkon bekas cat tembok. Ini yang mau saya buat untuk menjadi alarm atau sirine atau bel gitu kan. Oke. Dengan cara seperti apa? Oke. Ikutin terus cara kerjanya ya. Oke. Ini balkon auto motor. Supaya lebih berguna lagi kita manfaatkan ya. Oke. Balkon. Dan ini kayu kecil. Dan ini tali. Tali sepatu lah, atau sepatu atau tali pramuka apalah gitu ya, atau tambang bisa juga gitu ya. Oke, okay. Ya, caranya gimana? Kita mulai sekarang. Balkon kita bolongin di tengah ininya nih, tengah sini nih. Nah, oke, okay, kita bolongin ya. Pakai gunting juga bisa, pakai paku juga bisa. Bolongin. Bolong tuh. Nah, oke. Nah, bolong tuh. Ini tali sepatu ini kita masukin ke sini. Ya. Oke, ini sudah masuk. Ya. Jadi timbunan juga bisa. Pakai ini juga bisa. Diikat ke sini. Kita gantung di atas, dipaku atau pakai ketali ke sini, digayotin gitu ke atas. Nah, oke. Okay. Nanti ininya kita, tarik. Oke, teman-teman, cara kerjanya seperti ini ya. Kita gantungin di atas atau dipaku di atas ininya nih ini. Atau pakai kasih tali ke sini nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti ini talinya kan ke bawah gini, ngawet tuh. Tuh ya. Tapi saat narik ini harus dibasahin sedikit gitu biar perut mau basahkan tuh. Kan ada bunyinya kan. Nah gitu, jadi di atas digantungin tarik. Ini keras banget kalau udah digantungin, apalagi kalau malam suaranya keras. Kedengaran satu ini kita bisa gunakan untuk apa? Di saat bulan Ramadan kita bisa untuk membangunin orang-orang sahur gitu kan. Itu
tidak terasa kita udah berbuat baik, kebajikan, dan menjadikan amal ibadah buat kita. Oke, nah itu maksudku. Nah ini juga bisa dibuatkan untuk bel pintu, bel rumah gitu. Di saat kita nggak mampu membelinya, kita bisa pasang ini depan bacaan di sini. Bel, gitu kan. Gitu, dikasih tarik, gitu kan. Assalamualaikum. Nah, kan sih kedengaran, gitu kan. Untuk pintu tuh. Nah gitu. Oke, oke teman-teman. Semoga video ini sudah bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa dukung terus channel Matkon, dan seperti biasa ketik like-nya, subscribe-nya, komennya, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video Matkon selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Tarik lagi, tarik lagi. Basahin dulu tangannya. Oke. Oh,